Halo teman-teman, balik lagi di channel Junji Gaming. Di video kali ini aku akan coba men-showcase texture pack teman-teman. Jadi seperti apa texture pack yang bakal aku showcase kali ini teman-teman. Jadi kalian pantengin aja teman-teman sampai habis videonya, jangan kalian skip pastinya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke videonya. Enjoy. Oke teman-teman, di sini dia udah ada di depan kita, rumah yang biasa tempat showcase shader atau texture pack teman-teman. Jadi tanpa basa-basi ayo kita langsung masuk aja teman-teman. Oke, assalamualaikum. Oke, dari pintunya aja teman-teman udah kelihatan kan pintunya love ya teman-teman. Jadi sebelum aku mulai, nama shader ini adalah nama texture pack ini adalah, ayo kita lihat sama-sama ke setting ya teman-teman. Nama texture packnya adalah ini dia teman-teman, Kawaii World 16x16. Jadi ini adalah resource packnya doang ya teman. Ya ini dia texture pack teman-teman, isinya jadi dia kayak kawaii gitu, jadi kayak ke Jepang-Jepang gitu ya teman-teman. Warnanya tuh pink. Sebenarnya sih bagusnya cocoknya nih buat yang perempuan, yang cewek-cewek, kalau yang mau imut-imut texture packnya di Minecraft. Kalau misalnya kalian lagi, kalau misalnya lagi main Minecraft gitu, pengen yang imut-imut, boleh cobain texture pack ini teman-teman. Oke, langsung aja kita coba masuk ke pertama. Kita tadi udah disambut oleh pintu yang gambarnya love teman-teman. Dan langsung kita masuk. Dan di sini udah banyak pilihan tombol. Dan kalau misalnya kita udah masuk dalam rumah ini, udah kelihatan banget rumahnya kawaii banget teman-teman. Warnanya pink-pink imut gitu ya kan. Dan langsung aja kita cobain dari yang awal ini teman-teman. Yang kita mencet dengan tombol pertama ini, dan kita langsung disambut oleh banyaknya apa namanya nih? Ya gitu ya teman-teman, banyaknya ini. Dan kalau misalnya kalian lihat, sepertinya ada yang berubah sedikit ya teman-teman. Ada beberapa yang berubah. Kalian bisa lihat pelan-pelan. Aku bakal coba review sambil jalan-jalan teman-teman. Ini kayak pagar-pagar ini warnanya udah mulai berubah kan, beda dari biasanya ya teman-teman. Dan terus apa lagi, kita coba pelan-pelan jalan. Ini terus ya. Ntar kita bakal coba juga ke Nether ya teman-teman. Bagaimana kalau di Nether kalau misalnya pakai texture pack ini, apakah berubah juga atau sama aja ya kan? Kita akan coba melihat nanti. Dan juga kalau di railnya nih berubah gini teman-teman, kocak juga sih, imut lah teman-teman. Ada yang warna ungu, ada yang warna pink, redstone-nya juga, tapi redstone-nya tetap warna merah ya, pasti ya redstone. Dan ini ada berbagai macam ini ya teman-teman. Terus sama ini apa nih, kok beda sendiri? Ih lucu teman-teman, keren teman-teman. Terus coba kita lihat. Oh ini jadi, oh ini inian loh. Pantesan gue begini teman-teman, jadi karena warnanya pink ya, jadinya samar nggak ketahuan ya teman-teman. Terus ada ini, lucu banget teman-teman. Ini mata, keren. Terus apa lagi nih, kita lihat lagi di sananya. Nah nanti kita coba masuk ke Nether itu, kita bakal coba masuk ke Nether portal juga teman-teman. Untuk lebih apa namanya detailnya kita nanti kita bakal cobain teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja kita ke selanjutnya teman-teman. Nanti kita bakal cobain ke Nether portal juga pastinya. Dan kita pindah ke apa namanya button nomor 2. Kita bakal masuk lagi ke dalam. Dan kita pencet nomor kedua buttonnya. Dan di sini teman-teman kalian bisa lihat lavanya warnanya masih tetap, tapi air biru. Airnya tuh warnanya tuh birunya bagus ya teman-teman. Ini birunya agak ke biru mudaan, jadi kawaii, benar-benar kawaii sih. Jadi cantik gitu teman-teman. Oke, kita sudah yang kedua, langsung aja ke yang button ketiga. Kita balik lagi ke rumah ini teman-teman. Dan yang ketiga kita masuk. Oke, dah. Oh ya, di sini kita disambut sama danau, sama ada beberapa dari apa namanya ini, ya perahu teman-teman, perahu ya, perahu. Terus sama kalau kalian lihat batang-batangnya berubah jadi warna pink ya, batang pohon itu. Kayu-kayunya berubah jadi warna pink, sama mataharinya bentuknya gini, lucu banget teman-teman. Kalau awan sih tetap ya pasti ya. Terus kita cobain aja yuk, kita weather cycle, jadi apa namanya cuacanya kita putar, coba jalanin. Kalau misalnya malam, menjelang siang kayak gimana nih? Dan ternyata bulannya bentuknya juga lucu teman-teman, kayak huruf C gitu. Ya bulan sabit sih sebenarnya, bulan sabit teman-teman. Jadi seperti itu. Terus coba kita tunggu lagi teman-teman. Sambil menunggu kita lihat jalan-jalan apakah ada yang beda di dalamnya. Oh, di dalamnya juga ada nih kayak ini warna pink-pink. Strawberry bukan. Ya pokoknya warna pink-pink gitu semua teman-teman.
Dan tanpa kalian sadari sebenarnya ini juga apa namanya, tombol-tombolnya warnanya pink. Terus masuk ke settingnya pink semua teman-temannya. Jadi kayak cewek banget lah ini teman-teman. Kawaii, namanya juga kawaii kan. Dan udah matahari terbit, jadi seperti itu teman-teman. Oke, kalau misalnya selanjutnya kalau hujan yang pasti biasa itu ya, teman-teman. Gak ada yang menarik kalau hujan, kayak gini aja. Gak ada yang menarik, matahari tapi jadi ngilang. Terus kalau misalnya apa namanya, gelap seperti ini. Ini gelap mendung nih, sorry tadi aku udah pencet tombol buat matiin hujannya, udah aku pencet. Sekarang kalau misalnya menjelang sore hari seperti ini teman-teman, dan kalau misalnya malam hari menjelang subuh seperti ini teman-teman. Oke. Selanjutnya kita bakal coba pindah ke tombol yang keempat ya teman-teman. Tadi udah ke ini tombol ketiga ya. Sekarang keempat teman-teman. Kita masuk ke tombol yang keempat sekarang. Mungkin sama aja kayaknya sih. Oh ya, sama aja teman-teman. Jadi kita lihat ke rumah-rumah villager ya teman-teman. Kedalam rumah villager lucu banget teman-teman, kawaii banget teman-teman di sini. Pintunya love dan kalau masuk semua pink. lucu banget teman-teman. Apa namanya? Tempat tidurnya ada bentuk kayak bentuk ini ya, apa namanya? Apa sih namanya dulu kalau misalnya di itu tuh kartun-kartun Jepang. Hamtaro apa ya, teman-teman? Ya pokoknya hamster lucu gitu, teman-teman. Terus sama atasnya pink semua ya pasti. Lucu teman-teman. Terus kita keluar coba. Kita ke sebelahnya. Apa ada yang beda? Desainnya sama semua ternyata teman-teman. Pink semuanya. Ini ada apa? Kok ada gini ya? Aduh, bentar. Coba dari sini masuk, kita masuk ke dari sini. Oke. Pink semua teman-teman. Tidak ada bedanya, pink semua. Oke, jadi semuanya pink pokoknya, boy. Tapi kalau misalnya kalian lihat dari ininya, rumputnya tuh bagus, teman-teman. Halus. Rumputnya halus, kalau misalnya yang udah kering ini halus. Bagus lah teman-teman. Bagus sekali. Terus ini lucu banget teman-teman, kawaii banget lah pokoknya. Ya buat bagi kalian yang cewek-cewek pasti suka banget ini. Lucu gitu kalau misalnya suka yang warna pink ya, kalau misalnya gak suka kan ya mungkin biasa aja bagi kalian yang kurang suka. Terus selanjutnya kita cobain yang ke tombol kelima teman-teman. Tombol kelima. Oke, kita masuk. Tombol kelima sekarang ini kita masuk. Dan tombol kelima di sini ada di sini ada ice teman-teman, ada ice. Ice-nya berubah jadi warna ungu kayaknya deh. Ungu ya bener. Kayak agak keunguan atau karena mataharinya. Ya pokoknya gitu. Dalamnya juga pasir-pasir warnanya pink-pink gitu. Ungu banget teman-teman. Campuran warna ungu sama pink sih jadinya nih mungkin. Kalau ice-nya jadi lebih ke ungu ya. Ice-nya jadi lebih ke ungu. Cuman kebanyakan pink ya teman-teman. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita ke tombol ke nomor 6 teman-teman. Ya aku berubah gini. Oh ya. Enggak, jadi lagi loading. Lanjutin tombol nomor 6 masuk ke oke teman-teman, kita di sini udah masuk ke stronghold. Jadi seperti ini teman-teman. Pink semuanya pastinya. Dan kalau misalnya kita coba ke masuk ke end portalnya teman-teman, kita coba masuk ya. 1 2 3 end portalnya juga ungu-ungu gini teman-teman. Lucu banget. Kita masuk ayo ke dalam. Oke, kita udah masuk teman-teman. Dalamnya seperti ini dan keretanya rel keretanya warnanya pink semuanya, tapi nggak ada yang berubah sih di dalam end portal masih sama semua, cuman ininya nih ada tekstur-tekstur kawaii-kawainya gitu teman-teman. Ada tekstur kawaii-kawainya gitu sih. Terus oke, kita balik lagi yuk. Karena kita udah balik lagi ke rumah ini. Dan terakhir sebelum penutupan kita bakal cobain masuk ke Nether portal ya teman-teman. Kita bakal coba ke Nether portal. Seperti apa di Nether portal? Apakah sama aja atau beda teman-teman? Oke, kita cobain masuk ya. Kita mana dia Nether portal? Oke, ini dia. Oke, kita masuk teman-teman. Oke, di dalam Nether portal ternyata seperti ini teman-teman. Warnanya emang mirip-mirip. Apa namanya, sama kayak di luar juga teman-teman, warnanya agak ke pink-pink gitu ya. Agak ke pink-pink gitu sih emang. Oh, di atasnya aja pink itu. Pink gitu semua teman-teman, warnanya juga karakternya agak gelap gitu. Karakter dari ini-ininya nih.
dari karakter dari netherracknya juga warnanya gelap-gelap gini tuh teman, dan ada tekstur-tekstur pink-pinknya gini sih tuh teman. Oke, tadi kita udah lihat netherrack teman-teman. Jadi di sini netherracknya warnanya ada total-totalnya gitu teman-teman, campuran ada warna pinknya, ada warna pink muda, lah, pokoknya gitulah teman-teman. Kayak apa namanya, glitter-glitter gitu teman-teman dia modelnya. Jadi emang begitu karena dia kawaii tekstur pakai, jadi warnanya agak ke pink-pinkan, namanya juga kawaii ya teman-teman. Ada love-love-nya gitu lah. Ini ada love-love-nya tuh, kalian lihat tuh. Ini adalah mang love-nya. Keren teman-teman. Oke. Jadi seperti itu aja teman-teman, enggak ada lagi. Di bawahnya juga coba kalian lihat ini. Ini apa nih? Sama juga ini ada tekstur-tekstur glitter-glitter gitu tuh teman-teman. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman. Udah kita review semua tadi ya. Langsung aja yuk kita ke penutupan dari video kali ini teman-teman. Oke. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai habis teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang udah menonton. Mudah-mudahan kalian suka di texture pack kali ini teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe channel Juji Gaming dan juga di like, comment, serta share video ini ke teman-teman kalian semuanya teman-teman. Dan juga jangan lupa subscribe channelnya Crafty CH ya teman-teman, karena dia lagi pengen apa namanya, dia lagi road ke 1K teman-teman. Oke, kalian support juga ya teman-teman. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.